Guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau kasih tema WhatsApp baru dengan karakter Little Twin Star yang masih baby gitu, yang imut-imut dengan warna-warna yang soft. Dan ini versi terbaru lagi Delta 392F. Dan aku buatin juga versi klon dan non-klon untuk tema ini. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Untuk yang belum ngerti perbedaan klon dan non-klon, kalian bisa baca dulu di kolom deskripsi, aku udah tulis di sana. Dan gak lupa juga, aku selalu custom bubble chatnya dan icon-nya juga, dan buatin bentuk yang gemes gitu. Dan tampilan home screen-nya seperti biasa, aku buatin tab ori dan icon, dan support semua screen zoom ya. Dan aku pengen ingetin juga, please support channel aku biar aku tambah semangat bikin temanya tiap hari. Dan kalau kalian udah nonton, jangan lupa kasih like dan komen dan share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk tema keyboardnya, aku pakai desain keyboard seperti biasa. Kalian install dulu aplikasinya, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Setelah itu kalian search aja namanya ini, jadi temanya itu udah ada di dalam aplikasinya. Jadi kalian gak usah repot lagi untuk install. Dan untuk font yang aku pakai di tema ini, aku beli di Samsung Theme Store, ini nama fontnya. Jika kalian pengguna Samsung, kalian tinggal beli aja di sana. Aku juga udah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang belum pernah pakai tema WhatsApp sebelumnya, kalian harus tonton dulu video ini. Di situ kalian bisa ikutin langkah-langkah memasukkan file tem XML-nya. Oke guys, terima kasih yang selalu nonton video aku dan selalu pakai tema-tema terbaru aku juga. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat apresiasi kalian untuk channel ini. Dan untuk hari ini sekian dulu videonya. Semoga kalian suka sama tema hari ini. Dan jangan lupa selalu support channel ini, karena aku akan selalu kasih tema-tema gratis buat kalian yang super cute. So buat kalian yang belum subscribe, cepetan subscribe sekarang. Dan kalau kalian yang sudah nonton videonya, jangan lupa kasih like dan komen, dan turn on juga notification-nya supaya kalian tahu ada video baru dari aku. And now aku pamit, see you on next video. Bye bye guys.